Halo semua, bermain sama aku, Zerabisi, dan hari ini gue bakal kasih tau kalian cara nge-efek stand-up kalian. Sama, kita harus punya pose yang menarik. Pokoknya kalian usahain hampir semuanya itu ketangkep gitu. Jangan kayak satu anggota badan doang yang ketangkep gitu. Maksudnya kayak anggota badan yang utama harus ketangkep gitu kan. Habis itu, kalian habis itu ini pakai lighting. Ini aku ada ini ya, lightingnya. Itu kan aku saranin pakai spot, tapi kan bisa pakai apa aja, yang penting ini semuanya kena ya. Sama ini lah, jadinya itu lightingnya itu apa ya, kena semua gitu, jadi kan ini itu lebih bagus ya. Dan ya kayak gini aja bisa juga, kayak gini terserah kalian juga ya. Habis itu kan langsung aja setelah itu kan ambil kamera. Ya ini F ini VOV-nya. Itu kalian FOV-nya itu kalian bebas aja. Aku 30 ya, atau 35 aja. Habis itu kalian langsung aja ke background. Kalian ganti ke green screen karena kalian nanti bakalan pakai ini ya, bakalan ganti background itu mungkin. Dan ya habis itu habiskan double ini udah set background ya, kan habis itu share aja pencet ini. Kalau yang punya S file explorer ini kan bisa pencet ini. Habis itu kalau udah selesai, kalian langsung aja tutup ininya ya, tutup prismanya. Habis itu kan pencet plus, ini banyak yang request ya. Ini ada Franatan, ada... Aduh, nggak tahu kenapa Franatan skinnya cewek ya. Franatan, Esa itu, ini tadi, gitu, udah. Ini abolikan aja. Kalian langsung aja beli ini, habis itu kalian langsung aja impor gambar ke tempat yang kalian save tadi ininya. Asli, yang asli ya. Gue sarannya yang asli, soalnya resolusinya itu lebih tinggi itu. Yang dikasih Ibis Pen X itu sebenarnya itu yang versi resolusi itu yang udah dikurangin itu. Dan ku saranin jangan ada lubang ya. Biar lebih gampang itu pas kalian nge-render ataupun pas kalian lagi ngapus backgroundnya ataupun kan lagi mau ini ya, new versionnya. Gak tau kenapa ini lebih gampang itu. Itu kan jadiin semua item. Kenapa? Kita lihat aja nanti. Itu kan waktu aja mau ambil penghapus. Ini aja kalian turunin jadi 30. So kalian kalau kalian mau lebih ini, lebih yang lebih aku saranin 45 sih. Kalian mau ya, kalian mau kalau udah kayak gini kan ini belum ini ya selesai. Bentar. Ini kan juga bisa ini lebih realistik. Udah. Habis itu kalian langsung aja diselak. Habis itu kalian langsung aja ke kaburan. Jangan terlalu besar ya, soalnya nanti nge-lag biasa ya. Abis kalau udah kayak gini kan jadi kayak gini nih. Kalian bisa turunin atau opacity-nya atau enggak. Serah kalian.
turun aja. Habis itu kan langsung aja bikin layer baru. Itu kan langsung aja ke kuas, kan pilih airbrush. Ini biasanya dipakai buat buat shadow. Ini juga ada di teknik-teknik lain ya. Kebanyakan teknik itu yang pakai Ibis Penex itu pakai airbrush. Tebakan. Nih, jadi kita ke bawah aja, ke bawah. Nah, itu kalau kita mau ini kita bikin depth of field. Jadi kita gelapin aja yang di atasnya gitu. Makin ke atas makin gelap itu. Jangan kegelapan juga ya. Juga sih bisa sih kalau mau dikurang gelapnya juga nanti COVID ini di opacity ya. Abis kalau udah kayak gini kan langsung aja pilih ini ya. Harusnya kan tadi ini ya. Kalau biasanya kalian harusnya tadi kan Amru pakai ini masih pakai ngebug lagi ya. Sekarang pakai ini ya dari tadi. Tapi aku lupa tadi pakai apa saja. Abis ini kalau udah kan langsung aja kurang opacity-nya. Nah, kalau udah dikurangkan bikin aja layer baru ini copy. Kenapa aku copy ininya? Kenapa gak pakai ini aja? Ya karena ya tahunnya kan nanti mau berubah pikiran gitu kan mau aku mau pakai gratis parallel gitu kan. Lalu kan langsung aja pilih ini filter gratis parallel. Ini bisa pilih apa aja. Pilih ini. Ya kan ini aja lah, main-main aja lah pakai lightingnya. Misalkan ini apa-apa ya, kalau misalkan kayak gini kayak kotal gitu gak apa-apa ya. Nanti soalnya kita bakalan langsung di ini nih ya. Kita bakalan langsung di opacity kita bisa ubah soalnya. Kan cincin sendiri dikit. Ini kecil, kita fullin dulu ya, ntar kontrasnya biar kita bisa iniin. Itu kan langsung aja iniin ya gini aja. Abis itu abis kalau udah kalian selesai kan bisa kan seturunin itu mungkin. Nah, kalau udah turunin 35 kali. Nah, 35 misalkan 50 aja 50. Nah, habis itu kalau udah kan langsung aja ke bawah, habis itu bikin ini lah kayak layer baru. Habis itu kan langsung aja pilih brush parallel. Itu kalian bikin ini ya. Itu backgroundnya. Backgroundnya setelah kalian. Ini aku saranin pakai background yang tadi kalian udah pakai buat ini ya. Itu aja buat video ini. Kalau kalian misalkan mau kayak nih, oh ya lupa. Satu lagi. Kita bakal graphic-in matanya. Caranya pertama kalian selak aja matanya. Abis itu kalian langsung aja pilih dan kan langsung aja ke atas ya biar gak kena shadownya itu. Itu kan langsung aja linear dodge dan ya kan turunin dikit jadi 62 atau 60 gitu. Kan clone itu kan clone lagi itu bentar itu kan langsung aja pilih ini kan turunin dikit ya. Kita suat jenin. Udah selesai ya sebenarnya. Udah selesai. Itu aja video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau mau. Udah ya. Bye-bye.